Sejumlah anggota DPRD di Kabupaten Blora, Jawa Tengah merasa tersinggung dan marah saat diperiksa kesehatannya usai pulang dari kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Anggota Dewan ini mempertanyakan surat tugas dan meminta tes dilakukan di rumah sakit. Ayo, mana surat tugasnya? Tugas negara, mana ada undang-undangnya. Ayo, mana tugasnya? Siapa? Pimpinannya? Dari berapa? Mana surat tugasnya? Mata dia langsung ditugasin. Yolah, kamu pejabat ya? SOP-nya mana? Surat tugasnya mana? Ini DPR, bukan anak gembala. Pakai aturan. Kita pakai undang-undang. Ada undang-undangnya. Kita di dalam kita tugas dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan TKW kita. Mana suratnya? Itu. Kalau mau ujak, itu gue per... Baru tangan ini kita. Gak ada surat tugasnya. Ayo di rumah sakit sana. Cepat, semuanya. Salah satu anggota DPRD Blora langsung mempertanyakan surat tugas dari petugas dinas kesehatan yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan. Petugas DPRD enggan diperiksa di terminal Padangan dan meminta pemeriksaan dilakukan di RSUD Cepu Blora. Namun setelah petugas dinas kesehatan bergeser ke RSUD Cepu Blora, para anggota DPRD yang baru saja melakukan kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat itu tidak datang. Kami tingkat bupati, wakil bupati, karo anak penyelidik dari Jakarta, mau periksa ada. Lelayo, gue ini rumahnya mana? Mau periksa ada. Sesuai dengan SOP-nya, cuman saya yang tidak pakai surat tugas, tapi ada teman-teman yang pakai surat tugas dari Cepu. Dan tempatnya, tadi memang kita hanya telepon kesepakatan di Terminal Padangan, tapi itu kesalahan kita. Seharusnya memang betul yang dikatakan teman-teman dari DPR harusnya di Cepu, rumah sakit Cepu. Tapi awalnya permintaan siapa itu untuk di Padangan tadi? Ya, dari mana ya? Saya perintah terakhir dari teman saya dari WA itu pokoknya dipindahkan di Padangan dengan alasan nanti kalau masuk Cepu sudah